Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kawan-kawan yang telah mensupport channel ini sehat-sehat selalu dan semakin sukses. Kali ini saya akan coba membuka sandi layar Oppo A12 dengan menggunakan akun Google. Pertama, kita masukkan dulu kartu yang ada datanya supaya HP Oppo A12 ini bisa connect ke internet. Setelah datanya nyambung, kita ambil yang satu lagi HP yang untuk membuka pin Oppo A12 ini. Kita buka Chrome, lalu ketik Find My Device. Lalu pilih My Device dan kita masukkan akun yang ada di dalam Oppo A12 ini. Lalu lanjut, lalu masukkan sandinya. Lalu pilih oke. Dan di sini otomatis terbaca Oppo CPH2083, itu adalah Oppo A12 ini. Dan kita pilih untuk hapus perangkat. Semua data akan dihapus secara permanen dan perangkat ini setelah perangkat dihapus Anda tidak dapat mencarinya lagi. Jadi kita tekan hapus perangkat, lalu masukkan lagi emailnya. Dan kita lanjutkan. Maka HP A12 ini akan otomatis menghapus layar kunci tadi. Kita tekan hapus. Dan otomatis Oppo A12 akan mereset ulang.
Dan sekarang sudah masuk ke menu, tapi masih untuk menyelesaikan pengaturan bahasanya. Pilih bahasa Indonesia. Berikutnya, Indonesia lagi. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan lagi. Lewati. Lanjutkan. Dan kita masukkan lagi akunnya kembali. Dan kita masukkan passwordnya. Lalu klik berikutnya. Gunakan akun baru atau tambah akun sebelumnya. Tambahkan akun sebelumnya. Pilih lainnya. Setuju. Berikutnya, lainnya, lain kali. Dan kita pilih lewati, lewati, dan lanjutkan. Siapkan sebagai OPPO baru. Lewati dan mulai. Maka penghapusan kunci layar tadi sudah selesai. Cara ini bisa digunakan untuk HP merek yang lain atau tipe yang lain, asal masih teringat akun Google-nya dan password-nya. Terima kasih telah mengikuti video ini.